Selamat sore, Bapak dan Ibu. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Selamat sore, Bu Jayantini. Selamat sore, Bu Maria. Selamat sore, Bapak Ibu yang lainnya. Izinkan saya memulai acara ini, memberikan pengantar sebentar sebelum acara nanti akan dimoderatori oleh Charma Citrawati. Selamat sore, yang saya hormati Ibu Kumas Triadnyani, Bapak Ibu juga para pengurus HISKI dan anggota HISKI Bali, kemudian terutama tentunya yang saya hormati, yang kami hormati narasumber untuk sore hari ini, diksi ketujuh, ada Bapak Profesor Dr. Ide Bagus Manwaba M.Hum. Selamat sore, Prof. Kurang itu. Jelas lah, SMS banking. Hey. Ya, boleh di mute dulu Bapak dan Ibu, diperhatikan untuk mikrofonnya ya. Dan juga Bapak Dr. M. Yusuf MU, Bapak selamat sore. Selamat sore, Mbak Sri. Ya. Hari ini kita akan berbicara bersama tentang babak baru kritik sastra Indonesia ya, kritik sastra. Topik ini sangat menarik sekali karena juga melanjutkan penerbitan buku dari hasil sayembara kritik sastra yang diselenggarakan HISKI Bali, Bapak dan Ibu ya, pada tahun 2020. Dan tentunya senang sekali kami sudah berhasil menepati janji ya, bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Bali yang juga sangat mendukung kegiatan sayembara kritik sastra ini. Dan buku Sastra Pariwisata Lokalitas, Antologi Esai Sayembara Kritik Sastra HISKI Bali 2020 telah terbit. Dan mari kita rayakan tentu dengan diskusi secara ilmiah, kemudian membuka wawasan kita tentang kritik sastra. Hari ini kita sudah mengundang dua narasumber yang sangat mumpuni tentu untuk berbicara tentang kritik sastra ini. Acara akan dipandu oleh adik saya yang sangat cantik dan berprestasi, Charma, apa kabar? Halo. Ya, kabar baik, Bu. Ya, baik ya. Sebentar saya perkenalkan sedikit Charma, tentunya Bapak dan Ibu sudah mengenal. Ya, Charma Citrawati lahir di Getakan 24 Februari tahun 90. Masih muda sekali ya. Menyelesaikan kuliah S1 di program studi Sastra Bali FIB Universitas Udayana di tahun 2011. Tahun 2017 melanjutkan program magisternya di program pasca sarjana dengan mengambil konsentrasi linguistik murni. Kemudian kegemarannya tentu menulis puisi, cerpen berbahasa Bali dan artikel juga. Kemudian telah menerbitkan beberapa buku dan yang memperoleh penghargaan sastra Rancage tahun 2017 dari Yayasan Kebudayaan Rancage karena buku yang berjudul Hutang Sayang Gemel Medui. Ya. Sampai saat ini, Charma masih aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan bahasa, sastra, dan aksara Bali di Wikipedia Bali di bawah naungan komunitas Wikimedia Denpasar. Atas dedikasinya tersebut, komunitas Wikimedia atas dedikasi terhadap perkembangan bahasa dan sastra Bali, Wikimedia Foundation menganugerahi penghargaan Wikimedian of the Year sebagai the newcomer of the year 2021. Selamat ya, dan mari kita ikuti diskusi ini bersama Charma Citrawati. Silakan Charma. Matur suksesmu semua. Terima kasih Mbak Sri. Selamat sore Bapak Ibu para peserta webinar diksi yang ketujuh pada sore hari ini. Semoga semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam kondisi pandemi seperti ini. Sehat adalah hal yang paling utama untuk kita semua. Jadi sangat berbahagia sekali saya bisa
diberikan kesempatan untuk memandu acara diksi, yaitu diskusi kebahasaan dan kesastraan Hizki Bali yang ketujuh, yang mengambil topik yang sangat istimewa menurut saya, babak baru kritik sastra Indonesia. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbok Sri Jayantini, topik ini diangkat juga selain memang kita tidak akan pernah habisnya juga berbicara mengenai kritik sastra, juga karena ingin memaknai terbitnya buku antologi esai yang berjudul Sastra Pariwisata Lokalitas yang diadakan, yang telah diselenggarakan sayembaranya oleh Hizki Bali bekerjasama dengan Balai Bahasa Bali. Ada 20 esai, jadi saya harap Bapak Ibu sudah memiliki bukunya dan sudah sempat membaca dan bahkan bertanya-tanya, ya. Jadi pemenang-pemenangnya ada 20 di sana sudah ada. Nah, Bapak Ibu, kita berkumpul pada sore hari ini, bertemu di ruang virtual ini, ya. Jadi untuk membicarakan mengenai kritik sastra. Jadi berbicara mengenai kritik sastra, tentu saja kritik sastra itu adalah pilar yang paling penting dalam perkembangan sastra dibanding juga termasuk pilar yang lainnya juga ya selain kritik sastra. Seperti saya pribadi sebagai seorang penulis juga menginginkan adanya kritikus sastra Bali modern, begitu juga di sastra Indonesia menginginkan adanya seorang kritikus yang memang berani bersuara seperti itu dan mampu memberikan sebuah masukan, sebuah kritik terhadap karya sastra yang memang dibuat dan dikarang oleh seorang pengarang sebagai sebuah karya yang akan dinikmati oleh banyak orang. Jadi saya menarik sekali saya membaca buku yang diterbitkan oleh Hizki Bali. Saya setuju sekali dengan pernyataan dari Ketua Hizki Bali. Izinkan saya untuk mengutip satu paragraf kecil dari pernyataan Bu Emas mengenai kritik sastra. Siapapun berhak untuk melakukan penafsiran sekaligus kritik terhadap karya sastra, sebab karya sastra bukanlah kitab suci yang sakral, yang hanya disimpan di dalam lemari. Tidak ada larangan untuk mengotak-atik karya sastra yang memang sengaja dilahirkan oleh pengarang untuk dinikmati. Kelahiran karya sastra patut disambut dengan cara memberi apresiasi yang sekaligus berarti kita membacanya dengan sungguh-sungguh. Benar sekali, jika sudah berani mengkritik, melakukan kritik, atau memberikan apresiasi, tentu saja pembacaannya sudah tidak main-main, pasti membaca dengan sangat serius. Pembaca yang paling serius tentu saja itu akan sangat dihargai, diapresiasi juga oleh pengarangnya, seperti itu. Untuk mengupas topik kita pada sore hari ini yang sangat menarik dan luar biasa, kita juga sudah kedatangan dua narasumber, di tengah kita sudah hadir dua orang narasumber yang memang kompeten di bidang kritik sastra. Bapak-Ibu tentu sudah tidak asing lagi ya dengan sosok kedua narasumber kita. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan kedua narasumber kita pada sore hari ini. Jadi izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, baik. Saya akan share screen. Nah, narasumber kita pada sore hari ini sungguh luar biasa, sudah dikenal di dunia sastra Indonesia. Jadi tentu saja untuk narasumber pertama, izinkan saya untuk membacakan sedikit ya tentang CV beliau. Beliau adalah Profesor Dr. Idebagus Putramanuwabe yang lahir di Tabanan Bali pada tanggal 9 Agustus 1964. Jadi menyelesaikan studi prodi Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Udayana, kemudian menyelesaikan S2-nya di Program Studi Sastra Indonesia di Universitas Gadjah Mada. Kemudian juga setelah menyelesaikan program doktor di Universitas Airlangga dan memperoleh jabatan akademik guru besar yang diraih pada tahun 2014. Di bidang Tridharma Perguruan Tinggi tentu saja setelah meneliti di bidang sastra, kemudian bahasa dan budaya, dan menulis berbagai macam artikel ilmiah pada jurnal. Jadi tulisan Pak Prof. Niki sudah tersebar dan ada di beberapa
koran di Indonesia seperti di Kompas, Jawa Pos, Bali Pos, Suara Indonesia, Suara Karya, dan beliau juga pernah menjadi reviewer Dikti dan LPDP, jadi untuk program riset dan pemberian beasiswa, dan juga tentu saja menjadi dosen tamu di beberapa universitas di Indonesia. Karya-karya beliau sangat banyak, bisa rekan-rekan semua saksikan di share screen yang saya sudah share PPT-nya. Saya akan bacakan yang terakhir, yang terbaru saja, itu ada yang berjudul Karmapala, sebuah lakon 5-10 babak untuk teks drama 2017 serta Wacana Bahasa dan Sastra buku teks tahun 2019. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Kabar Pun Api, apakah baik? Sehat? Sehat. Iya. Itu sehat yang paling utama mungkin, Prof. Baik, ya, untuk pembicara kita yang kedua yaitu Bapak M. Yusuf. Jadi beliau adalah dosen di FIB UI, jadi mengajar di program sarjana maupun di program pasca sarjana. Jadi di program sarjana beliau mengajar mata kuliah pengkajian drama Indonesia, perkembangan sastra Indonesia dan kebudayaan Indonesia, dan juga di S2 dan S3 beliau mengajar bidang peminatan sastra dan tradisi lisan. Untuk penelitian dan pengabdian juga yang berhubungan dengan Tridharma, beliau sudah banyak melakukan penelitian yang berhubungan dengan sastra juga. Jadi ada identitas budaya dalam karya sastra yang ditulis sastrawan Banyuwangi. Kemudian aktivitas pengabdian beliau ada di daerah Purworejo dengan aktivitas pengabdian pada masyarakat untuk peningkatan akses internet di pedesaan, serta beliau juga meningkatkan literasi membaca untuk sastra drama. Selain itu, beliau juga menulis naskah dan juga meradarai pertunjukan Ketoprak bersama Sivitas FIB UI ya, yang pertunjukan ini juga dimainkan oleh para guru besar UI. Ini sangat menarik sekali, sebenarnya sangat luar biasa. Kemudian beliau juga aktif di Teater Pagupon dan menyutradarai sejumlah karya ya. Jadi beliau aktif bersama teater dan juga berteater yang dipentaskan bersama mahasiswa. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore. Selamat sore Pak Charma. Ya. Dengar suara saya? Iya, sehat Pak. Oh, baik. Iya, dengar dengan sangat. Ya. Baik. Baik, itulah kedua narasumber kita pada sore hari ini. Jadi sungguh luar biasa, dan tentu saja Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi mengenai topik kita pada sore hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu untuk para narasumber, saya akan memberikan waktu kurang lebih 20 menit untuk memaparkan materinya. Dimulai dari Bapak Prof. Ide Bagus Manuabe, kemudian disusul oleh Pak Yusuf, kemudian akan ada sesi diskusi. Saya harap juga Bapak Ibu urun rembut di sini mengenai topik yang luar biasa ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Gus Manuabe untuk memaparkan materinya. Silahkan Bapak Prof. Baik, selamat sore. Om Swastiastu, Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, pertama-tama tentu saja saya harus berkenalan dulu karena saya pertama kali ini mengenal termasuk pembawa acaranya Mbak Charma Citrawati. Panggilannya Mbak Citra atau siapa ya? Dadas Citra, Dadas Prof. Kemudian saya juga mesti berkenalan dengan Pak Yusuf dari Universitas Indonesia. Sore, Prof. Sore, Pak. Karena kebetulan pada sore hari ini kita berjumpa di media apa lewat virtual. Kali berkenalan. Ya. Ya. Baik. Coba saya. Untuk muncul gini. Ya, baik. Untuk presentasi pada sore hari ini, apakah saya perlu menampilkan semacam slide atau langsung bicara? Bisa, Prof. Mungkin apakah bisa share screen atau perlu dibantu oleh panitia mungkin kiranya? Ya.
Kalau dari sini bisa nggih? Oh nggih bisa, Prof, bisa. Sampun bisa. Langsung di share screen mantan. Share. Sudah tampil? Inge, sampun Prof, sampun. Ya, baik. Saya mencoba membuat sedikit apa namanya tampilan untuk sebagai materi untuk saya sampaikan pada sore hari ini. Jadi saya memberikan judul apa yang saya sampaikan pada hari ini, menengok kembali kritik sastra kita. Jadi kita sudah berkali-kali membicarakan tentang kritik sastra. Seingat saya, yang terakhir itu bicara di PKFH di UGM dan juga di Universitas Gajah Mada dalam rangka pencarian formula kritik sastra Indonesia. Jadi saya sendiri juga waktu itu diminta untuk bicara pencarian formula kritik sastra Indonesia. Ya, baik. Saya akan mencoba untuk bicara dari awal. Jadi kita perlu sedikit menengok kembali atau mengulang tentang pemahaman kita tentang sastra dan ilmu sastra. Jadi kalau dalam bidang sastra itu, sastra dan ilmu sastra itu kan dibedakan. Dibedakan. Kalau kita menyebut sastra itu termasuk karya kreatif. Yang dalam pemahaman kita, semua karya sastra itu masih abstrak. Kenapa dikatakan abstrak? Karena karya sastra itu perlu diinterpretasi, dikonkretisasi oleh para pembaca. Kalau dibaca oleh pembaca awam bagaimana? Kalau dibaca oleh pembaca ahli termasuk kritikus di dalamnya bagaimana? Jadi membaca, kalau seorang kritikus membaca sebuah karya sastra, itu tentu saja tingkatan membacanya harus lebih tinggi dari pembaca biasa. Jadi yang dikatakan oleh Mak Citra tadi, pembaca serius. Ya, serius. Jadi karena ada tiga tingkatan membaca, membaca menikmati, kemudian membaca memahami, dan membaca sampai mampu mengangkat sisi keilmuan dari karya sastra itu. Dan kritikus sastra, kalau membaca itu mesti sampai pada mengangkat sisi keilmuan. Nantinya bisa memberikan sumbangan pemikiran berkait dengan perkembangan sastra. Nah, ilmu sastra itu tentu saja sebagai cabang ilmu yang menekuni kajian tentang sastra. Jadi salah satu karya budaya, ya, karya sastra merupakan salah satu karya budaya yang perlu diinterpretasi, yang dipelajari, yang tentu saja nanti memerlukan seperangkat kompetensi. Ya. Nah, biasanya yang kita kenal selama ini, sejarah sastra, teori sastra, dan kritik sastra itu saling berkorelasi satu sama lain, saling membutuhkan. Jadi termasuk kritik sastra itu sendiri membutuhkan kedua cabang itu untuk melakukan kritik. Nah, kritik sastra itu sendiri, ya, kita ketahui juga adalah di dalamnya ada teori kritik, bagaimana mengkritik sebuah karya sastra, kemudian ada pelaksanaan sastra. Jadi kalau kita di perguruan tinggi atau mungkin di komunitas yang mempelajari sastra melakukan kritik, ya, itu mesti ada ilmunya, ya, ada kompetensinya untuk melakukan kritik, ya, dan ada karyanya, karya kritik. Yang karya kritik sastra ini juga sementara ini itu dianggap sebagai karya kreatif.
Kenapa dikatakan sebagai karya kreatif? Karena untuk menulis sebuah karya kritik sastra itu tidak hanya diperlukan ilmu yang berkait dengan sastra, tapi juga mesti mengerahkan imajinasi, kemudian bahkan intuisi dalam kajian. Nah, sehingga seorang kritikus itu memang disyaratkan untuk tidak hanya mampu untuk mengkritik, bahkan paham juga tentang proses kreatif berkarya. Sehingga kalau kita lihat dalam realitas, ya, jadi sangat sangat sedikit sekali yang seorang kritikus itu sepenuhnya menjadi seorang kritikus, kecuali Abi Hasin. Ya. Jadi Abi Hasin di masa awal penulisan kritik, ya, itu memang Bapak Abi Hasin memang sepenuhnya menjadi seorang kritikus. Selamat sore teman-teman semua. Ya, selamat sore. Jadi tidak menulis karya sastra. Nah, kalau kita melihat perkembangan kemudian sampai saat ini, ya, seorang kritikus itu memang tidak monoprofesi, ya. Jadi artinya tidak hanya menekuni bidang kritik semata-mata, tapi juga sekaligus sebagai seorang ilmuwan, terkadang sebagai seorang penulis puisi juga, sebagai seorang wartawan dan sebagainya. Jadi saya kira multi, gitu ya. Jadi tidak ada yang sepenuhnya menjadi seorang kritikus. Pengarang sekaligus kritikus, ya, atau peneliti sekaligus kritikus, itu dalam kenyataan yang kita lihat di dalam kondisi kritikus kita di Indonesia. Tapi itu satu hal yang wajar, ya, saya kira. Ya. Nah, kemudian soal kritik sastra, ya, itu sesungguhnya kalau menurut pemahaman saya sendiri, itu memang ada kritik sastra yang media massa, kritik sastra media massa, entah cetak atau digital, dan ada kritik sastra akademik. Akademik. Jadi, kedua kritik sastra itu memang sedikit berbeda, sebetulnya berbeda mereka dalam penulisan. Media massa memang diperuntukkan untuk diterbitkan di koran atau di media. Sedangkan yang akademik, ya, yang mana? Ya, nanti mungkin kita akan bahas lebih jauh tentang ini. Terkadang juga ada kombinasi, ya, perpaduan kritik sastra yang di media massa itu dengan kritik sastra akademik. Ya. Mungkin lebih kuat nuansa untuk media massa atau populernya ketimbang akademik atau sebaliknya begitu. Itu yang terjadi. Nah, juga terjadi perpaduan-perpaduan. Ini dalam penyebutan, kita kerap kali juga mungkin agak bingung juga menyebutnya. Apakah kritik sastra, apakah esai sastra, gitu ya. Saya kira dalam implementasi kadang-kadang juga sedikit kurang dibedakan. Dan kalau menurut pemikiran saya itu sesungguhnya berbeda, ya, kedua itu, ya. Sementara ini yang saya pahami, ya, kalau kita menyebut sebuah kritik sastra itu sebuah kritik terhadap satu karya, ya, biasanya kalau untuk media massa itu pengkritiknya atau kritikusnya itu memilih karya-karya terbaru, ya, karya terbaru, karena dalam dunia jurnalistik itu aktualitas menjadi penting. Tapi dalam dunia akademik itu memang tidak harus baru, gitu ya. Nah, tapi dalam tulisan kritik itu sendiri itu ada satu hal yang baru yang dieksplorasi. Yang dieksplorasi. Nah, terkadang dua istilah ini terkadang dilancukan. Jadi kalau esai sastra itu terkadang digunakan untuk menyebut kritik sastra atau sebaliknya. Jadi saya katakan tadi bahwa kritik sastra itu lebih intens pada satu karya, ya, yang dilakukan oleh seorang kritikus, sedangkan esai sastra itu masalah fenomena sastra. Sehingga tidak harus satu karya, kecenderungan karya yang berkembang di masyarakat. Jadi yang diamati oleh kritikusnya. Jadi kedua ini semestinya sedikit dibedakan. Kapan kita menyebut esai sastra, kapan kita menyebut kritik sastra. Nah,
seperti kalau buku, tulisan-tulisan yang termuat di buku ini, 20 tulisan yang terangkum di dalam buku ini, saya kira itu memang karya kritik sastra. Nuansanya akademik, tapi juga ada nuansa esainya. Ya sedikit ya. Tapi lebih ke akademik karena di dalam tulisan itu hampir semuanya mencantumkan tentang daftar pustaka. Ya. Disampaikan secara lebih renik dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah itu sedikit yang ingin saya sampaikan. Kemudian soal isu persepsi, ya, kemudian eksistensi kesastraan selama ini seperti apa? Ya. Benarkah isu klasik, mungkin sebagian juga dimuat di dalam buku sastra pariwisata lokalitas ini, di dalam pengantar, ya, yang dikatakan bahwa kritik sastra kita lemah, ya, atau mungkin masih sepi dari kritik sastra. Hampir semua pertemuan, hampir semua diskusi mengatakan seperti itu. Betulkah? Betulkah seperti itu? Ini menurut saya perlu direnungkan kembali. Ya, kalau menurut saya sendiri seharusnya tidak, ya, seharusnya tidak. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam kritik-kritik yang dilakukan di perguruan tinggi, ya, karya skripsi, kemudian tesis, disertasi itu sebetulnya yaitu sudah merupakan karya kritik. Hanya wujudnya itu masih berupa skripsi, sistematiknya berupa skripsi, tesis, ya, disertasi. Padahal sebetulnya itu sudah karya kritik. Coba bayangkan misalnya dari seluruh perguruan tinggi yang ada fakultas sastra atau ilmu budayanya di Indonesia, berapa mahasiswa yang melakukan kritik terhadap karya itu seharusnya kan banyak. Ini menurut saya. Hanya saja menjadi sepi, tampak tidak ada kritik itu karena terhadap karya-karya skripsi, tesis, dan disertasi itu tidak diteruskan, direwoking, atau diwujudkan menjadi buku kritik. Ya. Kalau misalnya skripsi-skripsi, kemudian tesis yang terbaik, atau disertasi yang terbaik itu direwoking kembali kemudian diwujudkan menjadi karya kritik, itu betapa kayanya kritik sastra kita, tidak terekspos keluar. Negeri Malaysia itu menurut informasi dari salah satu teman di Malaysia itu mengatakan kalau ada skripsi mahasiswa di Malaysia yang mendapat nilai A itu langsung dilirik penerbit, ya. Penerbit mencoba mewujudkan skripsi atau tesis disertasi itu diterbitkan menjadi buku. Tapi itu inisiatif pemerintah, ya. Di kita belum memang, tapi inisiatif sendiri yang punya inisiatif menjadikan buku itu sedikit. Ya. Dari pengalaman kami sebagai reviewer atau penilai apa karya-karya kritik, dan kebetulan saya sendiri seringkali diminta membantu Balai Bahasa Jawa Timur, ya, untuk menilai karya, kemudian kritik, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan kritik sastra itu memang buku-buku kritik sastra. Ya. Buku-buku yang, yang karya-karya itu dulunya itu berasal dari skripsi, dari tesis, dari disertasi. Gitu. Yang sudah dibukukan kemudian dipublikasi, diterbitkan oleh penerbit tertentu. Ia menjadi karya kritik. Nah, seharusnya kalau banyak yang dipublikasi menjadi puisi, menjadi buku, itu betapa banyaknya karya kritik yang ada di Indonesia. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti ada keinginan entah dari siapa, dari penulisnya sendiri ataupun dari pihak penerbit dan sebagainya itu bisa menerbitkan karya-karya kajian-kajian tentang sastra itu dan skripsi, tesis, disertasi itu bisa menjadi buku-buku kritik sastra. Beberapa mungkin sudah ada terbit, ya, termasuk buku saya sendiri juga. Setiap kali saya mengambil studi S2, S3, saya tuliskan, atau mungkin Pak Dharma Putra dan sebagainya, ya, teman-teman yang lain, Pak Paruk di Yogyakarta juga, ya,
Jadi menerbitkan karyanya itu menjadi karya ketiga. Nah, sehingga di sini sesungguhnya ya kita ada masalah manajemen menjadikan buku ya. Ya, itu yang membuat kemudian seakan-akan ya di Indonesia itu sepi dari kritik sastra. Ini menurut saya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kalau itu diaktifkan, ya, kalau itu dilakukan, ya, reworking terhadap karya-karya sastra di seluruh perguruan tinggi yang ada kajian-kajian sastranya itu, betapa banyak karya kritik sastra. Tentu saja sayembara kritik sastra itu menjadi salah satu upaya atau media untuk menggairahkan kritik sastra seperti yang dilakukan oleh ISKI Bali. Saya appreciate dari teman-teman ISKI Bali yang mencoba untuk melaksanakan sayembara dan menjadikan sebuah buku. Itu salah satu upaya yang bisa menggairahkan kritik sastra. Nah, yang sampai saat ini belum terjawab, bagaimanakah formula baru kritik sastra kita, termasuk ketika dilaksanakan seminar di Gajah Mada, di UGM beberapa tahun yang lalu, itu juga belum ada satu formula yang tegas yang dilahirkan dari seminar itu. Tapi dari seminar itu paling tidak sudah ada hal-hal yang digunakan sebagai parameter ya, misalnya keorisinalan dari karya kritik itu ya, jadi eksplorasi ke melahirkan kebaruan. Kalau kritikusnya mampu mengeksplorasi kebaruan. Jadi kita tahu bahwa karya sastra itu tidak cukup dibaca sekali, dia tetap bisa dibaca, diteliti atau dianalisis secara terus-menerus dan menjadi kebaruan sepanjang analis atau kritikusnya itu mampu mengungkap kebaruannya. Atau kritik-kritik yang seperti apa itu terkait mungkin dengan kritik yang menginspirasi seperti yang pernah saya tuliskan di Kompas beberapa waktu yang lalu. Nah, ini saya tidak tahu apa yang saya bicarakan ya. Dari teman-teman yang meminta untuk bicara pada hari ini, saya diminta untuk memberikan makna atau komentar. Mungkin nanti Pak Yusuf juga akan memberikan hal yang sama. Sementara ini yang saya sampaikan semacam review tentang buku kritik sastra yang ditulis. Tentu saja pertama-tama saya menyampaikan selamat dulu atas terbitnya buku kritik sastra pariwisata dan lokalitas ini. Mudah-mudahan ikut mewarnai keberadaan kritik sastra kita di Indonesia. Buku antologi kritik sastra yang diterbitkan ini, yang di dalamnya terdapat 20 hasil kritik yang kemarin mengikuti lomba dan kemudian dibukukan, itu adalah karya-karya kritik teman-teman dari berbagai daerah ya, atau termasuk di luar Bali ya, itu yang yang dimuat dalam buku ini ya, kritik sastra termasuk Pak Yusri Pajar ya, itu yang sudah cukup saya kenal di Surabaya, selalu memenangkan sayembara kritik ya, termasuk di Balai Bahasa Jawa Timur juga. Jadi sudah termasuk kritikus kalau menurut saya ya. Nah, ke-20 karya kritik sastra yang menjadi karya terbaik yang bisa dimuat di dalam antologi kritik sastra ini ya, itu memang oleh penyelenggara memang dibatasi, artinya supaya fokus mengkaji karya-karya sastra yang bicara soal pariwisata, kemudian lokalitas, dan sebagainya. Itu satu kebaruan mungkin ya. Jadi selama ini mungkin belum pernah ada karya sayembara penulisan kritik, termasuk di DKJ Jakarta juga ya. Itu ya, tidak membatasi topik ya, karena kritik sastra ya.
Tapi kali ini dibatasi oleh teman-teman di ISKI Bali, ya, atau di penyelenggaranya. Itu satu kebaruan, ya. Sehingga kemudian kritikusnya itu memang relatif fokus di satu topik karya-karya yang bicara tentang pariwisata, kemudian tentang lokalitas. Nah, menurut saya ini ada konsekuensinya juga pembatasan terhadap topik ini. Di satu sisi memang ada fokus yang dipilih oleh kritikus untuk mengkritik karya-karya yang bicara tentang pariwisata, kemudian lokalitas, ya, atau kearifan lokal itu, ya. Itu memang ada fokus. Jadi para kritikusnya memilih karya-karya yang bicara tentang pariwisata, kemudian tentang lokalitas itu diekspos secara mendalam. Ya, itu saya lihat di dalam karya-karya. Hanya saja mungkin sedikit ada pembatasan ruang gerak dari kritikus, ya, untuk secara utuh atau penuh untuk melakukan kritik, ya, karena dia terbatas oleh topik. Itu sedikit masalah sedikit. Tapi tidak apa-apalah, itu memang ada kelebihan dan kekuatannya. Kekuatan dan kelemahannya. Itu. Dari kritik 20 karya kritik yang saya baca, termasuk pemenang utama dari Pak Yusri, ya, Yusri Fajar ini, ya, kalau saya cermati dengan esensi kritik sastra, itu memang karya-karya kritik sastra itu, ya, oke lah, sangat 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 mampu untuk mengkonkretisasi karya itu, ya. Jadi menganalisis karya itu, karena dalam sebuah kritik sastra itu, ya, tentu ada historisitas, ya, karya itu sendiri, kemudian ada eksplorasi kebaruan dari karya itu, apa yang mau dieksplorasi, kemudian ada analisisnya, kemudian ada evaluasi. Evaluasi dari karya itu sendiri. Ya, jadi dari kemampuan untuk mengkonkretisasi karya, saya kira sangat bagus sekali, ya, teman-teman yang menulis di dalam karya-karya kritik yang terhimpun dalam buku-buku kritik. Ya, jadi sangat mendalam kajiannya. Hanya saja mungkin kalau menurut penilaian saya itu, kalau ini kalau saya melihat karya-karya kritiknya itu, belum ada yang mengeksplorasi, ya, soal kebaruan dari karya, ya, apalagi misalnya kalau pada zamannya, yang bisa memberikan sumbangsih pada kritik sastra, baik terkait dengan isi struktur teks, ya. Jadi kalau kita bandingkan misalnya pada zaman karya-karya Chairil Anwar terbitkan, ya, ketika itu kan memang karya-karya sebelumnya itu adalah karya-karya yang dibatasi oleh rima, ya, irama dan sebagainya, dan pantun dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba muncul karya Chairil Anwar, ya, yang bebas. Gitu. Nah, jadi kebebasan karya Chairil Anwar itu menjadi kebaruan. Ya. Jadi soal kebaruan karya itu yang belum tampak terekspos, ya. Tapi fokus pada kajian-kajian pariwisata dan lokalitas, saya kira sudah baik, sangat baik. Nah, itu. Jadi itu kekuatannya, ya. Kekuatannya fokus pada lokalitas dan pariwisata. Hanya saja mungkin kalau di dalam evaluasi bisa menyebutkan tentang kebaruan karya, itu bisa lebih bagus. Ya, ini mohon maaf, saya sedikit menilai, ya. Jadi terhadap buku yang ada. Tapi saya kira sudah bagus karena fokus pada satu karya.
topiknya. Nah, di dalam dunia kritik sastra yang mestinya biasanya ada historis karya, eksplorasi karya, analisis karya, dan evaluasi karya yang saya katakan ini, ya, itu menjadi tidak total lah gitu, di dalam kritiknya yang saya baca seperti itu. Harapan kedepannya mungkin nanti ruang kebebasan untuk apa namanya memilih karya itu juga menjadi penting. Dan biasanya kalau saya mengikuti pemikiran-pemikiran berkait dengan bidang kritik sastra itu penemuan sambil berjalan. Dan dalam kritik sastra itu yang baik atau yang baru itu lahir dari karya-karya baru juga, ya, karya yang apa namanya yang berinovasi baru, kemudian sehingga bisa memberikan evaluasi atau sumbangan pemikiran baru terhadap perkembangan karya sastra kita. Ya. Kira-kira begitu. Ya. Ya, itu yang saya ingin saya sampaikan. Di samping memang kapasitas kritikus itu memang sekarang memang tidak hanya sebagai melulu sebagai seorang kritikus, tapi juga seorang penulis, seorang peneliti, seorang sastrawan sendiri dan sebagainya, itu yang kenyataan yang ada. Tapi itu memang memang perlu juga, karena seorang kritikus tanpa tahu tentang proses kreatif itu sulit untuk melakukan kritik. Jadi harapannya seorang kritikus itu memang lebih menonjolkan tentang kemampuan mengkritiknya. Ya, mengkritik. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan, Bapak, Ibu, atau para peserta seminar pada sore hari ini. Ya, mungkin nanti bagi para peserta bisa membaca lebih jauh tentang ke-20 kritik sastra ini, ya, mungkin akan mendapatkan gambaran-gambaran secara lebih konkret. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Prof, atas pemaparannya mengenai kritik sastra dan juga tadi sempat mereview sedikit juga tentang buku Sastra Pariwisata dan Lokalitas. Jadi saya juga berharap seluruh peserta yang ada pada sore hari ini sudah sempat membaca sedikit atau sudah membaca full ya buku kritik sastra. Ada banyak hal yang saya tangkap yang sangat menarik sekali yang tadi dibahas oleh Prof. Manwabe. Bagaimana kritik sastra itu bisa menjadi sebuah pilar nantinya, atau bagaimana kita semua bisa sebenarnya sudah kritik sastra itu sangat dekat sebenarnya dengan kita. Hanya tinggal kita mereworking kembali misalnya skripsi ataupun tesis yang memang sudah mengkritisi karya sastra ya secara ilmiah. Dan saya sangat setuju sekali seorang kritikus juga harus mengerti bagaimana sebuah proses kreatif itu berjalan. Jadi tidak hanya sekedar memberikan kritik, kelemahan, kekurangan, seperti itu, tetapi juga bagaimana proses kreatif seorang pengarang dalam dia menyampaikan, dan juga akhirnya karya itu bisa lahir. Berbahagia sekali, sebenarnya saya di sini menyaksikan beberapa orang-orang hebat juga yang memang sudah kita kenal ya di dunia sastra Indonesia. Izinkan saya menyapa beberapa orang yang tadi sempat saya lihat bergabung. Itu ada Bu Lilia Kurniawan, kemudian Pak Joko Saryono, ada juga Pak Bambang Widiatmoko, kemudian ada Prof. Anung Rajekti, dan juga Nidu Paras Erlang juga ada di sini. Dan terima kasih banyak karena sudah bergabung bersama kami. Sebentar kita bisa kawan-kawan ya. Ya, bisa berdiskusi bersama mungkin saling. Terima kasih Mas. Selamat malam. Ketemu di sini. Ya. Sehat ya. Sehat, Prof, ya. Sehat lo, harus sehat, man. Jangan sakit sehat, terus.
Ya, terima kasih banyak karena sudah hadir dalam acara ini dan menyaksikan kita semua bisa berkumpul secara virtual ya. Jadi demikian tadi Prof. Manuabe sudah menyampaikan materinya. Nah, sekarang kesempatan kedua itu akan saya berikan kepada narasumber kita juga yang akan lebih dalam lagi. Mungkin menghubungkan bagaimana ini sebenarnya kritik sastra Indonesia saat ini gitu. Kita kalau tadi kita diajak menengok kembali, nah mungkin kedepannya bagaimana jalan sebenarnya kritik sastra kita di Indonesia seperti itu. Saya sudah tidak sabar untuk menyaksikan Pak Yusuf sekali ini untuk menyampaikan materinya. Saya berikan waktu 20 menit kurang lebih Pak Yusuf, silahkan. Baik, terima kasih Bu Citra. Selamat sore Bapak dan Ibu yang saya hormati. Bahagia sekali saya mendapat kesempatan untuk berbagi pengalaman setelah membaca buku Sastra Pariwisata dan Lokalitas. Ini satu produk yang perlu diapresiasi saya kira ya dari ISKI Bali ini. Saya tidak membuat tayangan sengaja. Karena saya mempunyai catatan beberapa poin yang bisa diungkapkan dari buku Sastra Pariwisata dan Lokalitas. Judul saya ini saya beri menyambut kritik sastra mutakhir, sebuah catatan untuk buku Sastra Pariwisata dan Lokalitas. Sebagai pendahuluan, barangkali saya ingin membawa Ibu dan Bapak sekalian, saudara-saudara, untuk melihat ke belakang, ya, barangkali begini. Karya sastra itu ditulis para sastrawan. Akhir-akhir ini sangat semarak. Dan kita juga bisa melihat bagaimana produktivitas para sastrawan ini, baik sastrawan yang anak-anak, sastrawan remaja, sastrawan dewasa, bahkan sastrawan yang sudah senior sekalipun. Produksi mereka, produk bersastra mereka itu memenuhi rak-rak buku di toko-toko buku. Bahkan buku-buku fiksi yang dicetak bertumpuk-tumpuk di lantai di sebuah toko buku misalnya, itu saya melihat begitu banyak kategorinya. Ya, seperti tadi, ada buku-buku untuk anak-anak, untuk remaja, ya, ciklit, pinlit misalnya begitu. Kemudian ada karya-karya yang mungkin lebih besar lagi ya untuk pembaca dewasa misalnya begitu. Nah, di antara tumpukan-tumpukan jajaran rak-rak buku itu, karya sastra dipasarkan karena ada pangsa pembacanya. Hal ini membuktikan bahwa produksi karya sastra tidak pernah berhenti. Artinya, para sastrawan tidak kekurangan ide untuk terus berproses menulis karya-karya terbaiknya. Namun demikian, kreativitas sastrawan dan produksi sastra yang begitu banyak, ya, jumlahnya itu, belum diimbangi oleh tulisan-tulisan kritik sastra yang dipublikasi, dalam arti secara kuantitas. Tadi Prof. Manuabe mengatakan bahwa sebetulnya kritik sastra itu sudah ramai di perguruan tinggi. Benar sekali, Prof. Tidak kurang skripsi di semua perguruan tinggi itu ada. Tesis, disertasi, yang pada prinsipnya adalah membicarakan karya-karya sastra. Nah, namun demikian, saya setuju tadi dikatakan bahwa publikasi mengenai tulisan-tulisan ini tidak banyak. Nah, apabila menengok ke masa lalu, pembahasan karya sastra, ya, mungkin kita bisa melihat
pada bagaimana maraknya tulisan-tulisan kritik ya, di media massa. Dulu Sinar Harapan, Berita Yuda, Pelita, Suara Karya, Republika, dan Kompas itu secara kontinu setiap minggu paling tidak memuat ya, tulisan-tulisan mengenai kritik sastra. Nah sekarang barangkali hal itu yang agak kurang ya, di sini. Yang pertama mari kita lihat bahwa secara kuantitas ada pengurangan di dalam publikasi. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa majalah-majalah kebudayaan seperti Basis, ya, Horizon, majalah sastra, dan dulu ada Budaya Jaya, kemudian ada Kalam, yang juga memberikan ruang yang sangat besar untuk kritik sastra, di samping kritik-kritik seni yang lain. Dengan hilangnya beberapa majalah ini, misalnya ya, Budaya Jaya atau Kalam, ya, yang sekarang ada kan hanya Horizon atau Basis barangkali begitu. Nah ini juga mengurangi ruang-ruang untuk publikasi kritik sastra itu. Yang ketiga, barangkali kita juga masih ingat bagaimana HB Yasin, Gunawan Muhammad, Satyagraha Hurip misalnya, Sapardi Djoko Udamono, Umar Khayyam, Umar Yunus, Subagio Sastrowardoyo, dan antara misalnya YB Mangunwijaya, mereka menghasilkan buku-buku kritik mengenai karya-karya sastra. Solilokoi misalnya, dari Pak Budi Dharma, antara lain. Sejumlah esai sastra dari Satyagraha Hurip. Itu menunjukkan kepada kita bagaimana buku-buku kritik sastra itu pun diproduksi oleh penerbit-penerbit terkemuka pada saat itu. Ada Sinar Harapan, ada Gramedia, ya, kemudian ada Obor barangkali, lalu ada Pustaka Jaya. Ya. Nah ini sekarang ini semakin kurang ya, dalam konteks menerbitkan karya-karya buku-buku yang secara spesifik berbicara mengenai karya sastra. Sehingga ketika Hizki Bahli ya, melakukan suatu sayembara kritik sastra, wah ini saya punya suatu pandangan bahwa seperti ada oase di antara kekeringan itu. Ya. Tadi Prof. Manuaba barangkali mengatakan sepi gitu. Ya. Nah ini buku sastra pariwisata lokalitas ini menjadi suatu hal yang memberikan kontribusi yang setidak-tidaknya akan menggairahkan kembali kritik sastra kita. Di dalam ke-20 artikel yang ada di dalam sastra pariwisata dan lokalitas ini, saya ingin menyoroti beberapa artikel saja, ya, karena yang saya lihat adalah tentu berkait dengan pariwisata dan lokalitas itu sendiri. Kenapa demikian? Karena karya sastra sebagai suatu media untuk mengungkapkan bagaimana pariwisata atau lokalitas itu menjadi satu tema yang bisa diangkat dari sejumlah karya sastra yang ditulis oleh para pemenang ya, atau katakanlah yang terpilih untuk masuk ke dalam buku ini. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pemilihan judul buku ini dengan menghubungkan tiga kata kunci, sastra, pariwisata, dan lokalitas, sangat mewakili kondisi
yang senantiasa terkait dengan Pulau Dewata. Itu kesan pertama saya. Jadi kebalian, ya, kebaliannya ini dari buku ini sangat kuat, setidaknya dalam ketika saya melihat apa yang dibicarakan di sini. Kemudian dari situ kita melihat bagaimana sejumlah karya sastra yang boleh jadi membincangkan soal-soal lokalitas dan pariwisata ini dibedah oleh para penulis artikel ini. Nah, tiga kategori tersebut terpapar dalam 20 artikel. Ya. Nah, untuk genre prosa, antara lain saya melihat ada beberapa karya, ya, Amba misalnya, Tanah Tabu, Nawila, dan Jerum antara lain. Kemudian ini untuk drama, ya, saya kira hanya ada satu ini, Cupak Tanah, ya, karya Putu Satria Kusuma. Dan puisi ini lumayan banyak yang dibahas. Nah, pembahasan-pembahasan pada puisi ini juga saya melihat ada yang membicarakan mengenai Sitor, Sapardi, Yudis, Tira Adinugraha, dan Afriza Malna. Nah, ini satu pengalaman membaca yang saya kira beragam, ya, untuk bisa memahami ketiga genre ini. Oleh karena itu, kalau bisa melihat, saya persebaran peta sejarah sastra Indonesia yang ada di dalam buku ini antara tahun 1960-an sampai 2019. Lumayan rentang waktunya, sehingga ini memberikan satu spektrum mengenai bagaimana karya-karya sastra yang dibahas itu dari berbagai era. Nah, ini penting saya kira, ya. Kemudian kalau kita melihat dari 20 artikel, saya menggarisbawahi ini ada dua penulis yang produktif, ya. Saudara Setia Ningsih dan Saudara Bandung Mawardi. Wah, ini saya kira sangat kreatif, ya, dan sangat produktif. Sehingga kedua orang ini bisa menyisihkan saya kira beberapa artikel-artikel yang lain, gitu, ya. Nah, di samping sejumlah persoalan yang ada terkait dengan pariwisata dan lokalitas, saya melihat bahwa di dalam teks-teks sastra yang dibicarakan itu, persoalan-persoalan sosial, budaya, politik, dan lingkungan itu menjadi satu hal yang kuat di dalam ke-20 artikel ini. Antara lain, saya ingin menggarisbawahi, ya, hal-hal yang menarik untuk dibahas, dilihat adalah bagaimana relasi kuasa itu dibedah. Dalam konteks apa? Dalam konteks persoalan etnisitas, di dalam konteks religi, di dalam konteks gender, ya. Sehingga kita juga akan melihat, ya, di dalam buku ini keragaman perspektif dari setiap penulis, bagaimana mereka membahas persoalan-persoalan yang ada di dalam karya-karya yang dipilihnya. Persoalan-persoalan perempuan, persoalan-persoalan religi yang terkait dengan lokalitas, gitu, ya. Misalnya, saya ambil contoh dalam hal lokalitas ini, misalnya pada artikel nomor 14, ya, ini Saudara Gede Eka Putra Adiana, ya, berbicara mengenai bagaimana cerpen-cerpen Aryata Sutama, ya, membicarakan mengenai pergeseran religi, ya, religiositas di Bali barangkali. Nah, ini satu contoh masalah lokalitas itu setidak-tidaknya menjadi hal yang mengemuka di samping terkait dengan persoalan pariwisata.
Jadi saya ingin menambahkan ya, dalam hal ini bagaimana kondisi-kondisi kepariwisataan itu membentuk mentalitas dan perspektif masyarakat di daerah tujuan wisata. Sehingga tidak aneh apabila misalnya cerpen-cerpen Sutama tadi membicarakan masalah-masalah yang mungkin krusial. Tetapi itulah realita yang mungkin dicerap oleh si sastrawan itu untuk kita cermati, untuk kita hayati, untuk kita introspeksi. Apakah memang seperti itu? Artinya, kita bisa mengatakan karya sastra bukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial atau budaya, tetapi karya sastra pada prinsipnya adalah untuk mengingatkan kita. Nah ini, saudara cerpen-cerpen Sutama ini sudah memberikan kontribusinya kepada kita. Oleh karena itu, kita juga akan melihat misalnya bagaimana persoalan kepariwisataan itu dibahas oleh artikel pemenang ya, yang membahas mengenai novel Amba. Nah ini saya satu hal yang patut digarisbawahi di dalam novel Amba ini paling tidak dari kacamata penulis artikel ini ya, ada objek-objek pariwisata ya, wisata daerah tujuan wisata terkait dengan Pulau Buru. Nah, ini satu hal yang saya kira membuka lembaran-lembaran hitam barangkali ya dari sejarah bangsa kita ini. Setidak-tidaknya Pulau Buru sebagai tempat pengasingan ya, orang akan mendengar ketika Pulau Buru mungkin akan terdengar langsung di pikiran kita itu Pramudia Anantatur. Nah, apa yang dibahas di dalam artikel mengenai Amba ini adalah adanya satu potensi pariwisata berkait dengan sejarah kelam masa lalu. Yang ditawarkan apa? Situs sejarah para tapol tahanan politik PKI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ dikatakan juga bahwa tidak sekadar daerah tujuan wisata terkait dengan barak-barak atau terkait dengan tahanan politik dulu, ya, tetapi juga menyangkut masalah lingkungan. Ya, lingkungan apa? Lingkungan bagaimana peninggalan-peninggalan para tahanan politik ini terkait dengan lahan yang digarap oleh mereka. Jadi dalam hal ini potensi kepariwisataan betapapun itu berangkat dari sesuatu yang kelam misalnya ya, ini menjadi satu hal yang bisa digarap kira ya, satu hal. Hal ini mengingatkan kita pada apa yang dilakukan di Jerman barangkali terkait dengan tempat-tempat yang bersejarah yang berkait dengan Nazi misalnya gitu. Itu dua hal yang saya kira sangat kuat di dalam masalah lokalitas dan pariwisata ini, di samping tentu bagaimana sebetulnya ini yang kurang saya kira ya. Tadi sudah dikemukakan oleh Pak Putra Maduaba bahwa pembicaraan mengenai kebaruan di dalam bersastra. Ya. Apakah kita di dalam kritik-kritik mengenai poetika misalnya, ini yang saya kira agak kurang ya. Bagaimana perubahan struktur-struktur misalnya. Namun demikian, ada artikel saudara Nurbaiti Mawar ini ya tentang struktur naratif paradoksal
pada novel Puya ke Puya. Ya, ini satu novel karya Faisal Odang. Setidaknya satu artikel ini memberikan harapan ya. Oh, ada juga para kritikus yang membicarakan mengenai persoalan struktur ya di dalam karya itu sebagai satu hal yang kebaruan. Setidaknya kita juga bisa melihat barangkali puisi-puisi Afrizal Malna yang terus terang untuk saya agak sulit ya untuk memahaminya, tetapi sebagai suatu teks sastra ini patut untuk dikemukakan. Nah, dari apa yang saya kemukakan ini, saya kira saya ingin menutup bahwa semoga kehadiran buku yang diinisiasi oleh Hizki Bali ini menjadi pemicu untuk lahirnya buku-buku kritik sastra berikutnya. Setidaknya oleh Hizki Bali, jangan berhenti di sini, gitu ya. Masih banyak karya sastra yang perlu dimaknai, ya, perlu ditulis, perlu dikritik, sehingga dengan demikian para sastrawan pun akan terpicu untuk melahirkan kebaruan-kebaruan, tidak saja berbicara mengenai suatu topik-topik tertentu atau suatu fenomena sosial, budaya, lingkungan tertentu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana mereka mengatakan secara estetik dan artistik kepada kita. Saya kira demikian hasil pembacaan saya terhadap buku ini. Saya kembalikan kepada Mbak Citra. Saya kira terima kasih Bapak Ibu sudah dengan sabar mendengarkan saya. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Pak Yusuf. Terima kasih banyak. Jadi kalau tadi pembicara yang pertama sudah menyadarkan kita mengenai seberapa dekat sih sebenarnya kritik sastra dalam kehidupan kita bersastra ya. Jadi bagaimana kita harus merewoking kembali hasil-hasil dari skripsi atau di dunia akademik lainnya. Kemudian memanajemen bagaimana kritik sastra. Dan Pak Yusuf juga tadi sudah banyak sekali menyampaikan tentang bagaimana kritik sastra itu sebenarnya memerlukan sebuah ruang, ruang baik ruang publikasi maupun ruang berekspresi. Selain itu, Pak Yusuf juga tadi sudah ya sangat dalam mengomentari atau memberikan sebuah kritik yang membangun juga untuk Hizki Bali, dan saya berharap benar tidak sampai di sini saja sayembaranya atau bisa lebih dikembangkan lagi dengan karya-karya sastra daerah, karya sastra lain yang bisa membuat semakin semarak kritik sastra di Indonesia. Jadi benar, saya akan mengutip sedikit dari pernyataan dari Pak Yusuf, karya sastra itu memang bukan sebuah penyelesaian terhadap masalah-masalah sosial, tetapi hanya sebagai pengingat kita bahwa, oh ya, ada permasalahan, ada kondisi seperti ini di masyarakat yang patut juga kita jadikan sebuah perhatian, gitu ya. Jadi, dan kita bisa melakukan itu melalui kritik dan juga melakukan dengan berbagai macam cara. Baik, semakin semuanya sudah semakin semangat mungkin untuk bertanya, kemudian menanggapi. Tetapi sebelumnya, jadi sebelum kita masuk ke dalam acara diskusi, akan ada pembacaan puisi terlebih dahulu. Pembacaan puisi ini dari Pak Jalu Norfa, salah satu dosen di Sastra Indonesia Universitas Udayana, yang akan membacakan sebuah puisi milik Joko Pinurbo. Mungkin bisa dicoba, Pak Jalu, silakan untuk waktunya untuk berpuisi, silakan. Suaranya masih sangat kecil, Pak. Ya. Sudah terlihat kameranya, tetapi mungkin suaranya. Headsetnya mungkin tidak usah menggunakan headset ya, mungkin ya. Atau ada masalah dengan headsetnya? Tidak apa-apa, langsung saja. Sudah terdengar belum? Iya, sudah. Ya, ini sudah terdengar sekarang. Ya. Terima kasih. Selamat sore, Bapak Yusuf dan Prof. Manwabe. Saya berjumpa lagi dengan Prof. Manwabe. Mungkin 4 tahun yang lalu, kita sempat berjumpa, Prof, di UGM dengan topik yang sama. Saya ingat, baik. Pak Manaka Budiman waktu itu. Manaka Budiman ya. Iya. Oke, terima kasih kepada Ibu Mas. Itu tadi saya mendadak
baca sebuah puisi, baiklah, tidak apa-apa, mungkin akan sedikit bisa kita dengarkan bersama. Ada satu puisi dari Kopindo yang ditulis pada tahun 2016 dalam pukulan yang ikut. Puisi ini berjudul Keluarga Puisi. Aku mendapat tugas mengarang dengan tema keluarga bahagia. Semoga guru-guru yang baik dan benar dapat mengagumi karangan. Ibu sedang mekar di ranjang. Harumnya tersebar di seluruh kamar. Ayah sedang berembus di beranda. Dan aku masih menyala di atas meja. Pagi-pagi, ibu sudah mengepul di dapur. Ayah berderai di halaman. Dan aku masih gemercik di tempat tidur. Kakek sudah menguning. Tak lama lagi terlepas dari ranting. Dan menggelepar di pekarangan. Nenek sudah matang, sudah bersiap meninggalkan dahan dan terhempas di rumput. Guruku tersenyum serius membaca tulisan. Dia mendatangiku dan berkata bahwa aku telah membuat karangan bagus tentang keluarga gak. Terima kasih. Selamat sore untuk seluruh peserta. Ya, baik, terima kasih sekali untuk puisinya Pak Jalu ya. Jadi puisi keluarga puisi ya, keluarga puisi, keluarga bahagia dan keluarga gaib. Jadi sangat menarik sekali puisi dari Joko Pinurbo. Baik, seluruh peserta, Bapak Ibu yang terhormat, jadi kita sudah sampai di sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Jadi sebelumnya saya akan mengumumkan sedikit mengenai daftar hadir bagi Bapak Ibu yang nantinya sebagai peserta diharapkan mengisi daftar hadir. Daftar hadir akan di-share di kolom chat itu pada jam 5:30 nanti atau 17:30 WITA. Jadi akan ditutup nanti bersamaan, jadi Bapak Ibu silakan mengisi selagi diskusi ini sedang berlangsung. Jadi setelah kegiatan selesai, peserta tidak akan bisa lagi mengisi daftar hadir. Jadi untuk nama, kemudian yang terdapat dalam sertifikat atau daftar hadir akan ditulis jadi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tulis dalam Google Form nantinya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian juga para narasumber, saya akan membuka sebuah sesi diskusi tanya-jawab mungkin kepada dua orang penanya terlebih dahulu, jika memang ada yang ingin bertanya, menanggapi, atau menyanggah, silahkan bisa raise hand, kemudian atau mungkin sebentar bisa saya bacakan pertanyaannya, jika ini masih ada waktu, bisa saya bacakan pertanyaannya di kolom chat. Bapak-Ibu bisa raise hand, mungkin ada yang ingin menanggapi sambil saya mengecek di kolom komentar juga. Iya, sudah ada beberapa pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini. Saya akan sambil menunggu, mungkinkah ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menanggapi kedua materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita tadi. Saya persilahkan. Iya, mungkin adakah? Ini sudah ada satu buah pertanyaan ya dari Blimade Sudiana. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang masih malu-malu ingin berkomentar ya. Jadi silahkan. Oh, angkat tangan ya Carma. Halo. Itu ada yang angkat tangan, Josiana Cahyani. Iya, saya baru melihatnya Ibu. Jadi saya baru melihat. Silahkan Bapak Josiana, silahkan untuk membuka ininya, unmute dulu untuk ininya, silahkan. Jika ingin bertanya dan menanggapi. Terima kasih Ibu Citra. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, sangat jelas, sangat jelas. Mohon maaf saya tidak bisa membuka video, saya terkendala untuk membukanya. Mohon maaf sekali. Tidak apa-apa, silakan.
Ya, terima kasih. Selamat ya pada HISKI Bali. Saya Yusana dari HISKI UI. Selamat pada HISKI Bali untuk menyelenggarakan acara yang sangat menarik ini. Sebenarnya bukan pertanyaan, tetapi lebih pada pendapat uraian tentang bagaimana kritik sastra dilakukan pada teks-teks sastra khususnya Bali. Kebetulan saya baru saja menguji di semester lalu ini dua tesis yang isinya itu merupakan kritik sastra atas teks Bali. Yang pertama adalah karya Sitayana, judulnya karya Cok Sawitri, dan yang kedua Kulit Kerapi Duka, karya sastrawan Putu Juli atau Yuli ya, Putu Juli sastrawan. Nah, dua-duanya ini kebetulan kritiknya itu adalah kritik atas ideologi gender. Yang menariknya dari kedua tesis ini, kedua-duanya itu sama-sama menghasilkan temuan penelitian bahwa teks sastra Bali yang ditulis oleh sastrawan Bali ini merupakan sebenarnya kritik sosial. Yang Kulit Kerapi Duka karya Marta Widiyati, itu S2 FIB UI, Ilmu Sastra, dia menemukan bahwa teks Kulit Kerapi Duka itu merupakan kritik sosial sebenarnya. Jadi dalam hal ini saya bisa melihat bahwa teks sastra itu bisa digunakan sebagai alat ya untuk kritik sosial. Jadi Marta ini menemukan bahwa teks Kulit Kerapi Duka itu merupakan kritik gender, bagaimana perempuan Bali, khususnya perempuan rural Bali itu menjadi objek atau mengalami objektifikasi karena ada konstruksi sosial budaya. Ya, isinya itu penari, kemudian penari apa ya namanya, joget gitu, yang sebenarnya bersifat porno aksi gitu. Marta menemukan demikian, tokohnya pun dikonstruksikan sebagai tokoh yang sebenarnya menolak. Tetapi karena konstruksi sosial budaya di Bali, khususnya di wilayah rural, jadi dia tidak bisa melawan. Yang kedua, novel Sitayana, ini yang menarik karena karya Cok Sawitri ini ternyata satu-satunya mungkin sampai saat ini yang ditemukan oleh penulis tesis Sapuro, Saudari Sapuro, yang melihat bahwa ada pakem yang tidak diikuti. Jadi tidak mengikuti epos Ramayana. Bagaimana Sita digambarkan sebagai perempuan yang menolak bias gender. Sehingga di dalam novel itu digambarkan Sita lebih memilih Rahwana daripada harus membuktikan dirinya suci di hadapan suaminya. Nah, kira-kira begitu. Ini membuat saya berpikir dan sampai pada perenungan bahwa banyak teks sastra Bali ternyata yang bisa kita analisis dan menjadi kritik sastra yang muatannya cukup kaya ya, signifikan gitu. Nah, untuk kedua penanya, Prof. Manuaba, selamat sore Prof, salam kenal. Saya melihat bahwa ada esensi topik yang tadi menjadi keterbatasan tetapi juga kekuatan. Mungkin bisa dilanjutkan ya acara ini pada panitia dan tidak terbatas pada topik pariwisata dan lokalitas. Begitu ya Prof, saya setuju itu. Kemudian pada Pak Yusuf, kolega saya di FIB UI, saya setuju juga bahwa teks sastra itu menyimpan makna yang sebenarnya bisa kita bongkar baik melalui struktur teksnya maupun pemaknaannya. Seperti itu saja Mbak Ibu Citra, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak Mbak Yusana ya. Jadi sudah memberikan kita juga gambaran lagi mengenai bagaimana di UI, saya juga lumayan mengikuti juga ini tentang Kulit Kerapi Duka yang milik Juli Sastrawan dan juga membaca Sitayana. Ya, memang keduanya merupakan karya yang luar biasa. Jadi memang menghadirkan kritik sastra yang yang menghadirkan juga bagaimana karya itu sebagai karya yang baru atau anti mainstream ya. Jadi seperti itu. Mungkin sebentar akan ditanggapi oleh kedua narasumber kita lebih banyak dan saya izinkan saya untuk membacakan dua pertanyaan ya di kolom chat. Yang pertama dari Agustinus Semi. Topik bagus Pak Yusuf, mohon penjelasannya.
apa saja yang dikritik dalam karya-karya sastra seperti novel, dan apa ada norma tertentu dalam pemilihan kata atau diksi sehingga tidak ada kesan penghakiman terhadap suatu karya sastra. Kemudian dari Bli Made Sudiane, selamat sore, saya Made Sudiane dari Balai Bahasa Provinsi Bali. Bahasa sebagai medium untuk menciptakan karya sastra, menurut saya kurang mendapat porsi dalam sebuah kritik sastra kita. Bagaimana pendapat kedua narasumber berkaitan dengan kurangnya pembicaraan tentang bahasa dalam sebuah karya kritik sastra ini? Mungkin dua pertanyaan itu saja dulu untuk kedua narasumber kita, selain juga menanggapi tadi yang disampaikan oleh Mbak Yusana mengenai dua topik kajian dari mahasiswa. Seperti itu. Silakan yang pertama, mungkin saya berikan waktu kepada Pak Prof dulu. Pak Prof, silakan untuk menanggapi kedua pertanyaan. Baik, terima kasih Mbak Citra atas waktunya. Terima kasih pada para penanya. Ya, pertanyaannya bagus-bagus. Ya, menjawabnya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Ya. Yang pertama, salam kenal juga untuk Ibu Yusana Cahyati. Salam kenal dari ISKI UI. Apakah pernah berjumpa atau tidak? Saya lupa ingat. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, pertanyaannya yang saya dengar atau pahami ini berkait dengan teks-teks Bali, karya-karya sastra yang ditulis oleh pengarang Bali ya, betul ya. Ya, memang kalau kita cermati karya-karya sastra yang ditulis berkait dengan Bali itu memang sebagian besarnya memang ideologi gender, karena saya kira ini sangat terkait dengan kultur Bali sendiri, yang mana kalau di Bali itu kan budayanya budaya patrilineal, jadi budaya patrilineal itu menyebabkan banyak karya-karya sastra yang kemudian bermunculan mencoba untuk melakukan semacam perlawanan dalam ranah praktik ya. Seperti karya-karya Oka Rusmini dan sebagainya, itu kan semua ideologi gender. Ya. Ada kritik-kritik sosial, jadi karena bagaimana perempuan di Bali, kemudian yang seharusnya sebagai perempuan itu memiliki kebebasan dan sebagainya, saya kira itu yang memang banyak dibicarakan di sini. Itu sangat terkait dengan realitas Bali. Bagi perempuan yang kritis itu pasti akan melakukan semacam protes ya, atau semacam kritik terhadap budaya yang menaungi dirinya. Ya. Seperti yang saya juga pernah bicarakan dalam disertasi saya dulu itu. Ya. So, beberapa karya pengarang Bali itu memang ya melalui itu mereka bisa menyuarakan tentang keinginan-keinginan mereka. Jadi karya sastra itu kelebihannya ya. Memang kalau dia melakukan protes ya, secara terang-terangan atau dalam narasi besar ya, dalam kultur Bali itu dia akan mendapat ya semacam sanksi gitu ya. Tapi melalui karya dia memungkinkan untuk Oka Rusmini dan beberapa pengarang Bali yang mencoba untuk memperjuangkan gender itu dia bisa melakukan melalui karya. Satu keunikan yang ada, mungkin berbeda lagi dengan kultur yang ada di Minang itu kan matrilineal, jadi malah terbalik di situ, laki-lakinya yang mendapat ini melakukan perjuangan. Tapi sayangnya saya lihat pengarang-pengarang laki yang Minang itu tidak melakukan perjuangan laki-laki ya. Tapi kalau di Bali melakukan perjuangan. Jadi salah satu kelebihan karya sastra itu mereka karya sastra memberikan ruang untuk melakukan protes, melakukan kritik sosial di dalam karya-karyanya. Dan itu lambat laun tentu saja akan memperbaiki kondisi perempuan yang ada di Bali secara lambat laun. Jadi karena seperti halnya sastra itu memang diakui atau tidak, itu dia melakukan socializing ya, atau perubahan sosial. Tapi perubahan itu
dilakukan dengan sunyi, dengan sepi, dan sebagainya melalui sastra. Tapi lama-lama kalau semakin banyak pembaca, orang membaca, membaca dan sebagainya, itu orang akan makin menyadari dan tersadari kondisinya seperti itu ya. Seperti kalau kita melihat konstruksi perempuan di masa lalu, ya, sebelum terbitnya buku Siti Nurbaya misalnya gitu. Nah itu bagaimana konstruksi perempuan di masa lalu? Setelah ada karya itu, ya orang membaca tentang karya itu, menyadari tentang apa yang harus dilakukan pada zamannya, ya itu terjadi gitu ya. Jadi sastra itu ya kalau boleh saya katakan dia juga melakukan semacam terapi sosial ya terhadap kondisinya ya. Jadi memungkinkan untuk itu Ibu. Saya kira itu yang kemudian untuk karyanya Mbak Sawitri, Cok Sawitri ya. Itu ya di dalam cerita-cerita yang seakan-akan terbalik dan sebagainya. Ya itu juga sama ya, saya kira senada dengan itu, dia melakukan semacam dekonstruksi ya. Jadi Sita yang manut dan sebagainya itu diceritakan terbalik ya. Itu kan cara pengarang ya, untuk bagaimana mendekonstruksi, kemudian dan pembaca dengan demikian juga harus memaknakan. Apa sih sebetulnya, kenapa Sita diceritakan seperti itu harus dicari, diproduksi maknanya oleh pembaca. Kenapa tidak dikatakan sebagai Sita sebagaimana dalam Ramayana dan sebagainya, tapi yang berbeda, ada sesuatu pasti yang disampaikan. Nah, sesuatu itu sangat terkait dengan konteks sosial. Konteks ketika karya itu dilahirkan. Misalnya, kalau karya itu dilahirkan pada saat ini, apa yang terjadi pada saat ini? Sehingga seorang kritikus sastra, analis sastra, itu mesti tidak hanya semata-mata belajar tentang teks itu sendiri, tapi dia juga harus mempelajari tentang budaya pada zamannya, pada saat karya itu dilahirkan. Itu baru dia akan merasa akan terbantu dengan pemaknaan. Jadi oh iya, ia melakukan dekonstruksi karena ada apa pemikiran pengarang untuk memperbaiki keadaan, situasi dan sebagainya. Saya kira itu Mbak Citra. Kemudian apa lagi ya? Ya satu pertanyaan lagi, Prof. Mungkin yang ditujukan untuk Prof. juga, mungkin satu lagi yang tadi sempat saya bacakan. Itu mengenai bagaimana pandangan Prof juga mengenai bahasa sebagai medium untuk menciptakan karya sastra. Jadi bagaimana porsinya dalam sebuah kritik sastra. Jadi berkaitan dengan kurangnya pembicaraan tentang bahasa dalam sebuah karya kritik sastra dari Blima De Subiana tadi. Ya, masalah kebahasaan. Ya, tentu saja ya mungkin sedikit dibicarakan tadi mengenai bahasa, tapi perlu dipahami bahwa persoalan bahasa itu menjadi sangat penting dalam sastra. Harus menjadi satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ya sastra itu tersampaikan melalui media bahasa. Ya. Jadi bahasa. Mungkin akan sangat bervariasi penggunaan bahasa itu. Tapi karena kita tahu bahwa bahasa sastra itu adalah bahasa yang bahasa tingkat kedua ya. Jadi saya mengatakan bahasa tingkat pertama itu bahasa baku yang baik, yang benar dan baik dan sebagainya. Itu bahasa standar yang harus disadari oleh seorang penulis apapun. Ya. Seorang jurnalis, seorang pengarang itu dia harus paham betul dengan bahasa tingkat pertama itu. Kalau dia sudah menjadi seorang pengarang atau jurnalis, dia harus beyond ya. Dia harus melebihi dari kemampuan itu karena dia masuk pada bahasa tingkat kedua. Nah bahasa tingkat kedua itu tentu saja sesuai dengan dia akan menulis apa. Kalau menulis sastra, dia harus masuk ke dalam dunia sastra. Ya. Ragam yang disebut dengan ragam sastra, yang memiliki perbedaan dengan ragam standar atau baku. Ya. Jadi yang penulisannya itu harus standar sesuai dengan kaidah kebahasaan, EBI, gitu ya, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, dua contoh yang saya sebutkan, seorang jurnalis maupun seorang pengarang, dia harus sudah melampaui itu. Jangan lagi ada persoalan titik koma, kemudian penulisan huruf yang salah itu tidak boleh terjadi sama sekali. Sebenarnya itu tidak boleh terjadi. Tapi kalau dalam realitas teksnya, ya, itu ada semacam diotomatisasi dikatakan oleh Pak Teo ya. Itu misalnya pembalikan itu kesengajaan ya. Dia sebetulnya paham betul. Misalnya kenapa Romo Mangun mengatakan merdeka itu kademer. Ya. Bukan merdeka, tapi kademer. Ya. Itu merdeka yang bagaimana? Sebetulnya kan ada yang disampaikan.
ada makna yang disampaikan. Karena kita tahu bahwa sastra itu menyampaikan sesuatu yang ada di balik itu. Maka pembacaan sastranya itu mesti sampai. Jadi membaca di balik yang terungkap atau nomena. Jadi dia harus sampai pada maksud yang mau disampaikan. Meskipun maksud itu tidak harus sama dengan barang. Jadi setiap pembaca itu memiliki otoritas interpretasi sendiri, gitu ya. Kebebasan sendiri tergantung pada wawasan dia, bekal pembacaan dia, dan sebagainya itu. Itu yang sangat menentukan. Misalnya kalau Pak Sudiana melakukan pembacaan terhadap bahasa, meskipun bahasanya tampak realistis, atau menggunakan bahasa-bahasa yang denotatif, gitu. Tapi sebetulnya di balik itu belum tentu yang denotatif yang dimaksudkan. Karena kita selalu menyadari bahwa bahasa sastra itu adalah bahasa tingkat kedua. Orang menyebut kursi, belum tentu kursi itu yang dimaksudkan. Ya, mungkin kedudukan atau apa dan sebagainya itu. Selalu begitu. Jadi apa yang tampak realistis, itu jangan dipahami sebagai yang di permukaan, tapi coba menggali atau mencari di balik yang dikatakan itu. Ya, saya kira itu. Jadi sehingga kita masuk pada bahasa-bahasa fiksi atau bahasa-bahasa bukan fiktif ya, saya membedakan. Ini KBBI kurang memenuhi menurut saya. Jadi fiktif itu disamakan fiksi itu kurang beda kalau menurut saya. Jadi fiksi itu beda dengan fiktif. Fiktif itu konotasinya negatif. Itu sebuah kata yang intensitas maknanya negatif. Tapi fiksi itu ya dunia yang diciptakan, dunia yang dikreasi. Kan beda ya. Nah, terkadang ini disamakan. Nah, kita bicara soal kebahasaan itu fiksi. Bahasa fiksi itu bahasa yang ya mungkin dikatakan ketidaklangsungan makna, kemudian harus digali di balik itu dan sebagainya. Entah aliran apa yang digunakan, apakah menggunakan aliran realisme atau menggunakan ekspresionisme dan sebagainya. Nah, itu yang perlu dipelajari. Sehingga seorang kritikus itu di dalam membaca sastra itu harus sampai pada pembacaan sastra. Ini yang saya katakan di sini bahwa membaca itu ada tiga tingkatan. Yang dikatakan Mbak Citra tadi itu membaca serius ya. Membaca serius itu membaca tingkat tertinggi. Ya. Jadi pembacaan pertama itu pembacaan ala orang awam. Ya. Jadi membaca dengan maksud, dengan capaian dia untuk menikmati karya itu, sekedar menikmati. Ada juga lebih tinggi dari itu adalah memahami. Ya, memahami karya itu, paham, ya, paham dengan karya itu. Kemudian yang terakhir ini, ya, jadi seorang kritikus, peneliti, ya harus ada di tataran membaca bahasa, membaca sastra, itu ada di tataran tertinggi. Namanya membaca sampai mampu mengangkat sisi keilmuannya. Gitu ya. Dari karya A, B, C, misalnya dari karya Cala Ibi yang begitu pelik, begitu renek dan sebagainya itu apa yang bisa dikatakan secara kesatuan dan kebahasaan itu. Dan kalau melihat penilaian-penilaian dari dewan juri, apa persyaratan kriteria dari seorang penilai karya sastra nasional ya yang digunakan itu, semakin kaya interpretasi ya, semakin tersembunyi maknanya, itu dinilai sebuah karya itu semakin bagus. Karena dia akan semakin kaya dengan interpretasi. Setiap pembaca membawa interpretasi dengan pengalaman sendiri dan sebagainya, sehingga karya-karya itu sendiri, karya satu itu menjadi kaya sekali. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi berbeda dengan karya-karya sastra pop ya, atau populer, yang sekali baca maksudnya, oh itu selesai, langsung dibuang naskahnya itu. Ya. Jadi kalau karya sastra ya, yang apa namanya, kualitas kesastraannya tinggi itu mesti dibaca berulang-ulang. Oleh karena itulah, tidak ada karya sastra seperti itu yang dibaca sekali selesai. Dia selalu terbuka untuk dibaca, dinilai, diteliti, dan sebagainya. Tergantung pada hasil pembacaannya. Itu saya kira Mbak Citra, kurang lebih. Mohon maaf. Ya, terima kasih, Prof. Ya, sangat luar biasa menjawab pertanyaan tadi dan juga menanggapi tadi dari Mbak Yusana. Benar sekali yang dikatakan oleh Prof tadi. Jadi ya, kritik sastra, karya sastra itu memang bisa digunakan untuk menyuarakan ya,
menyuarakan suara hati yang penulis-penulis yang tadi sempat disinggung, penulis-penulis Bali yang berbicara tentang perempuan, bagaimana perempuan Bali dan rutinitas dan juga eksistensinya itu memang benar. Jadi tadi juga sempat disinggung oleh Prof mengenai bagaimana kita seharusnya menjadi seorang kritikus ya, menjadi seorang pembaca yang serius. Ada bahkan di seperti melakukan klasifikasi bahwa ada pembaca yang awam, kemudian pembaca yang hanya memahami, kemudian baru ke tingkat yang membaca yang serius. Saya ingin mengetahui juga pendapat dari Pak Yusuf mengenai terkait juga dengan pertanyaan yang sudah ada tadi mengenai seorang pembaca serius, tetapi bagaimana seorang kritikus tidak menghakimi sebuah karya sastra, bagaimana memilih diksi, memilih katanya, kemudian juga terhubung dengan pertanyaan Bli Made Sudiane, bagaimana bahasa menjadi sebuah media sebagai pengantar kita mengkritisi atau memberikan sebuah apresiasi terhadap karya itu. Silakan Pak Yusuf. Baik, terima kasih Mbak Citra. Ya, ketika kita membuat sebuah kritik sastra, saya ingin melihat misalnya dulu ya, ketika saya membaca apa yang ditulis oleh Pak Yasin dari beberapa buku beliau ya, ketika beliau membicarakan apakah itu cerita pendek, apakah itu novel ya, atau apakah itu drama, ada upaya dari Pak Yasin di dalam tulisan-tulisannya itu adalah untuk memberikan suatu pendapat yang berkait, pertama adalah baik buruknya sebuah karya. Sehingga dari baik dan buruknya sebuah karya, ada kesan yang sangat kuat bahwa Pak Yasin melakukan penghakiman kepada hasil kreativitas dari seorang sastrawan. Tentu Pak Yasin mempunyai ukuran-ukuran ya untuk mengatakan ini baik, itu kurang, atau ini tidak bagus, atau ini terlalu tendens misalnya begitu ya, terkait dengan gagasan-gagasan yang dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran sastrawannya misalnya. Ya. Nah dalam hal ini, apakah sebuah kritik sastra itu menghakimi atau tidak menghakimi, itu akan terpulang kepada intensi dari para kritikus itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa dulu ada juga para sastrawan, ya, saya kira pada tahun-tahun 70-an gitu ya, para sastrawan itu tidak semua, ada yang betul-betul alergi terhadap kritik sastra yang dilontarkan oleh para akademisi, ya, misalnya dari guru-guru saya dari di Rawamangun sana dulu, ya, Pak Saleh Saat, misalnya Pak Huta Galung, misalnya gitu ya, termasuk Pak Yasin juga, yang seolah-olah menguliti ya kekurangan-kekurangan dari para sastrawan itu. Di sini kita akan melihat memang penghakiman itu akhirnya mengarah kepada kreativitas, kepada hasil suatu pemikiran, hasil suatu kreatif ya dari seorang sastrawan. Nah, dalam hal ini tentu kita bisa merasakan. Ya. Tetapi kemudian di perkembangan-perkembangan kemudian, kritik sastra itu bukan menghakimi, ya, tetapi justru membongkar ya, apa yang ada di dalam karya sastra itu, baik secara struktur maupun secara maknawinya, misalnya. Sehingga dengan demikian penafsiran-penafsiran terhadap simbol-simbol tertentu, terhadap anasir-anasir katakanlah dari struktur tertentu di dalam karya sastra itu bisa di,
dibongkar, bisa dikemukakan, sehingga orang yang membaca kritik itu akan tercerahkan. Oh, ternyata bisa seperti ini ya. Begitu. Nah, antara lain tadi misalnya saya ingin kembali ke apa yang dikemukakan oleh Ibu Yosana, bahwa ada teks-teks sastra ya yang dibuat oleh para sastrawan Bali ternyata membicarakan mengenai ideologi gender gitu. Problemnya sekarang mari kita lihat. Kalau seorang kritikus sastra ya akan membicarakan mengenai teks-teks itu dengan menggunakan satu pendekatan. Entah itu pendekatan gender ya atau pendekatan feminisme misalnya. Itu satu hal cara seorang kritikus untuk memahami teks itu. Namun, kita juga harus bisa membayangkan bahwa para sastrawan itu sendiri pun bukanlah orang yang tidak tahu mengenai perspektif-perspektif gender atau feminis, ya, misalnya begitu. Sehingga ketika dia membaca mengenai buku-buku soal gender, ya, sehingga aspek-aspek apa yang bisa dibahas dari pendekatan gender itu kemudian dia aplikasikan kepada apa yang ingin dia katakan. Sehingga di dalam teks itu mungkin syarat mengenai persoalan-persoalan gender. Ya. Tadi dikatakan bahwa ini adalah satu kritik sosial terhadap konstruksi ya, sosial yang membangun, katakanlah dalam ini contohnya di dalam joget bumbung misalnya gitu ya, ada konflik yang terjadi di dalam tokoh, bagaimana mereka sebetulnya enggan atau tidak mau melaksanakan tarian itu, tetapi ada tuntutan-tuntutan secara budaya. Nah ini saya kira sastrawan di dalam hal ini sedang mendiskusikan kepada kita melalui teks itu. Nah, bagaimana seorang kritikus? Apakah dia akan melakukan suatu penghakiman kepada si sastrawan itu, atau kita akan memberikan suatu pencerahan bahwa ada loh di dunia kita, ya, di dalam kehidupan budaya kita itu ternyata ada perubahan-perubahan di dalam konteks perempuan misalnya dalam hal ini. Nah, jadi saya ingin mengatakan apa yang dikritik dari karya sastra itu akan sangat bergantung kepada si kritikus itu ingin menyampaikan apa, ingin dalam tanda petik ingin mengedukasi apa pembaca, ya, untuk bisa menjembatani antara karya sastra itu dengan para pembaca yang mungkin awam tadi atau para pembaca yang mahasiswa yang akan membuka cakrawala bahwa perspektif untuk menginterpretasikan sebuah teks sastra itu sangat luas. Begitu. Seorang kritikus A, B, C, D, E, F, G, H boleh jadi akan berbeda pendapat dalam membahas satu teks sastra yang sama. Ini kekayaan. Ini kekayaan, saya kira. Kemudian, yang kedua adalah kurangnya tentang pembicaraan mengenai bahasa. Ya. Pak Sudiana, saya ingin membawa pada buku ini, Sastra Pariwisata dan Lokalitas, kebetulan artikel nomor 8, ya, ini Saudara Setianingsih ini, berbicara mengenai satu novel Nawila. Nah, di dalam artikel ini, ya, penulis ini membicarakan mengenai bagaimana pemerlehan bahasa. Ya. Nah, di sini kita akan sampai kalau kita membaca di buku Nawila itu atau di dalam persoalan yang dihadapi oleh si tokoh anak, ya, mengenai ternyata di keluarganya itu atau di lingkungannya itu banyak sekali bahasa berseliweran. Gitu ya. Ada bahasa Inggris,
ada bahasa Jawa, ada bahasa Cina, ada bahasa Indonesia, ya, sehingga kita akan sampai di dalam konteks pembicaraan ini sebetulnya aspek kebahasaan ya, yang ada di dalam karya sastra tidak secara normatif berbicara secara linguistik, ya, tetapi kita akan sampai bagaimana tokoh perempuan di dalam novel ini menyadari kemultikulturan ya, masyarakat di sekelilingnya yang diaplikasikan melalui berbahasa. Jadi saya kira ini satu contoh yang sangat baik saya kira ya, bahwa analisis-analisis bahasa itu bisa dari manapun kita bisa masuk. Saya kira demikian tanggapan saya Mbak Citra. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, semakin dalam dan semakin benar-benar tereksplor lebih dalam lagi ya topik kita pada sore hari ini mengenai kritik sastra. Dan chat kami di Zoom meeting ini dibanjiri oleh pertanyaan, jadi makin panas peserta ini untuk bertanya dan juga menanggapi. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Prof. Putra Manuabe dan juga Pak Yusuf mengenai kritik sastra dan juga bagaimana kritik sastra itu mungkin bisa dianggap sebagai menghakimi atau tidak, tergantung bagaimana seorang kritikus ingin menyampaikan atau mengedukasi apa terhadap sebagai sebuah jembatan, kalau yang saya tangkap tadi, antara pembaca dan karya sastra tersebut. Ada satu pertanyaan yang menarik, saya masih punya waktu kira-kira sekitar 15 menit ya waktu saya. Ada satu pertanyaan menarik yang masih yang membuat saya ingin membacakannya ya, dari Mbak Nidu Paras Erlang, yaitu mengenai di kalangan akademisi, produksi kritik sastra sering dianggap cukup melimpah karena berbagai karya ilmiah terus ditulis, tapi di kalangan para sastrawan, ada anggapan bahwa kritik sastra itu mengalami krisis. Isu tentang krisis kritik sastra ini agaknya sudah cukup lama menggejala. Saya belum menemukan misalnya kritik sastra yang membahas karya-karya sastra yang dipublikasi di platform digital. Pertanyaan saya, adakah kritik sastra itu memang harus selalu mengimbangi produksi karya sastra yang agaknya semakin melimpah dengan beragam media publikasi pula? Dan di atasnya juga saya hubungkan satu pertanyaan. Mengenai apakah kedua narasumber ini pertanyaan dari Pak Tirto Suwondo ya, mungkin bisa dijawab sekaligus. Apakah belakangan ini ada kritikus yang mencoba menemukan adanya sastra yang inovatif? Karena menurut Hasan Asfahani dalam tulisannya di Kompas, belakangan itu tidak ada sastra yang inovatif. Jadi bagaimana pendapat dari kedua narasumber mengenai pertanyaan ini, mungkin bisa dijadikan satu, karena kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit. Bagaimana jika Prof. Putra Manuabe dulu yang menjawab? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Citra. Terima kasih Matur Nuwun Bapak Tirto Suwondo atas pertanyaan yang sangat baik. Mudah-mudahan kami bisa menjawab. Ya, ada perbedaan pendapat ya di antara akademisi dengan pengarang. Jadi pengarang merasa sunyi dari kritik. Ya, kritikus sudah banyak mengkritik. Ini mungkin mudah saja kalau saya. Saya kira kritik-kritik yang dilakukan di dunia akademik, ya, yang notabene masih berupa skripsi, tesis, kemudian disertasi, itu kalau kita cermati, mungkin di beberapa tempat yang saya ketahui itu cukup bagus yang banyak yang bagus ya, hanya saja itu tadi ya, hanya belum direwoking menjadi sebuah buku sehingga belum bisa dibaca oleh pembaca luas termasuk pengarang. Artinya ya,
kritik yang dihasilkan dengan susah payah oleh para akademisi itu, ya, yang notabene dia dia juga seorang kritikus, belum sampai pada pengarang. Nah, sehingga harapannya kritik-kritik terbaik, kritik-kritik yang bagus itu bisa direworking menjadi sebuah buku dan harus sampai pada pengarangnya sendiri. Harus sampai pada pengarang. Jangan-jangan tidak sampai itu yang menjadi kekhawatiran saya. Ya. Mudah-mudahan ke depan nanti kritik-kritik yang diciptakan dengan susah payah bertahun-tahun yang membuat kritiknya, apalagi dokter bisa sampai apa namanya, sampai sakit-sakitan gitu. Jadi membuat disertasi itu, melahirkan karya terbaiknya, sekian tahun bertahun-tahun, ya kemudian tapi tidak dipublikasikan, sayang. Jadi hasil karya-karya terbaik itu bisa diwujudkan menjadi artikel dalam jurnal-jurnal, kemudian dalam esai-esai yang baik di media maupun di apa namanya peruntukan yang lain, ya. Kemudian juga bisa diterbitkan, dipublish dalam buku dan sebagainya. Nah, itu kan akan terasa manfaat dari karya yang diciptakan itu, dibuat, karya kritik yang dibuat itu akan dapat dirasakan oleh yang lain. Karena menurut saya sendiri, kritik yang baik itu adalah kritik yang menginspirasi. Tapi kan harus dibaca dulu, kalau nggak dibaca kan nggak sampai, ya sama saja gitu ya. Harus sampai pertama pada sasaran kritiknya siapa, kalau pengarang menginspirasi apa, kalau pembaca pada umumnya dia terbantu, terjembatani ya, atau kalau tidak terbantu untuk mengkonkretisasi karya itu. Ya. Gitu. Itu Mbak kira-kira. Terus apa lagi tadi ya, saya lupa ya. Mengenai ini Prof, apa tadi ya, mengenai bagaimana publikasi dari kritik sastra di platform digital, apakah itu sudah tadi ya terjawab ya? Ya. Dan ya, sastra inovatif. Oh iya. Prof, ya, pernah belakangan ini kritikus mencoba menemukan adanya sastra yang inovatif ya, seperti itu. Ya, sehubungan dengan pertanyaan itu, saya kira kita akan tergiring pada kewajiban seorang kritikus. Ya, tidak hanya sekedar mengkritik karya, dia juga harus menjadi pengamat yang baik, mengikuti setiap perkembangan. Artinya sejarah sastra, ya, perkembangan sastra dari masa ke masa itu dia ikuti, sehingga bisa membanding-bandingkan atau mengkomparasikan karya-karya itu, sehingga yang inovatif yang mana, yang karya sejaman, karya-karya mana yang inovatif misalnya, itu kan bisa dilihat sebetulnya. Memang tidak dalam setiap periode atau setiap zaman itu ada karya inovatif. Tapi dalam beberapa zaman atau masa itu ada karya inovatif. Ya, yang mungkin saya katakan di sini karya mutakhir. Ya. Karya mutakhir. Setiap periode itu ada karya yang kontemporer lah, boleh dikatakan kontemporer ya. Jadi yang berbeda dari pakem atau yang membawa kebaruan, yang tidak epigon atau yang apa namanya biasa-biasa saja gitu kan, ada. Misalnya di masa novel Cala Ibi itu kan belum ada novel kayak Cala Ibi. Nah, hadirnya Cala Ibi itu menjadi inovatif ya, dari segi apa namanya dia punya kebaruan. Kebaruannya bisa di tataran struktural, bisa di tataran isi, ya. Ya dia membawa kebaruan, ya, pada zamannya. Ya. Tapi jangan dibandingkan antar zaman, itu pasti akan berbeda-beda. Misalnya dalam periode sekarang, akhir-akhir ini karya apa yang baru, itu yang melihatnya di masa yang sama, inovasinya di situ. Ya. Dan akhir-akhir ini memang tidak terlalu menonjol memang ya. Saya akui sendiri memang tidak terlalu menonjol karya-karya yang wah begitu itu belum kelihatan ya. Jadi saya termasuk generasi yang dulu sangat kagum juga dengan beberapa karya inovatif, misalnya di masa karya-karya Pak Budi Dharma misalnya, itu kan ada ya. Misalnya kebaruan dalam karakter, atau mungkin sebelumnya pada masa novel roman atau novel-novel baru Indonesia Iwan Simatupang misalnya, ya itu kan ada kebaruan-kebaruan yang dilontarkan, yang dihadirkan di situ. Misalnya kebaruan tokoh-tokoh yang tidak
berdarah daging dan sebagainya, yang meskipun dia tidak makan bertahun-tahun ya, atau berhari-hari bertahun-tahun, tapi tetap hidup loh. Kenapa? Itu kan absurd kan? Jadi kalau dibandingkan dengan manusia pada umumnya pasti sudah meninggal, tapi di dalam cerita itu dihadirkan tetap hidup. Nah, jadi ada inovasi-inovasi yang dilahirkan. Tapi kenapa demikian, itu pasti ada sesuatu yang mau disampaikan dari pengarangnya. Itulah yang kita produksi maknanya. Jadi saya kira seperti itu, Mbak Citra. Iya, terima kasih Prof untuk jawaban dan tanggapannya yang sangat dalam untuk dua pertanyaan tadi. Pak Yusuf, apakah mungkin bisa menambahkan lagi untuk dua pertanyaan ini? Masih ada beberapa waktu lagi, 5-10. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Mbak Citra. Ya, ini dari Saudara Nidu. Ah, ini ya, beliau ini pengarang novel ya. Burung Kayu. Wah. Itu satu hal yang saya kira begini. Saya akan mengarahkan pada pertanyaan Saudara Nidu berkait dengan apakah ada karya-karya kritik ya, pembicaraan mengenai karya sastra yang di platform digital. Nah, saya akan membawa kita kepada perhatian bahwa dulu ya, orang mengatakan begini, karya-karya sastra populer itu tidak layak untuk dibicarakan, dibahas, gitu ya. Kenapa? Karena udah jelas gitu. Pesannya apa? Udah jelas strukturnya itu tidak inovatif ya. Karya-karya itu karya sampah misalnya gitu ya. Tidak berguna gitu. Cuma untuk hiburan saja. Nah, tetapi pada perkembangan kemudian justru perhatian di setidaknya di perguruan tinggi ya, para dosen, para peneliti itu melihat bahwa fenomena-fenomena di dalam sastra populer itu ternyata memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa karya-karya yang seperti inilah sebetulnya yang sangat membumi, sangat diminati oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu, ketika era digital langsung merebak di dalam kehidupan kita, maka ada orang-orang kreatif yang kemudian menciptakan karya-karya puisi, menciptakan karya-karya cerita pendek atau novel-novelnya melalui platform digital. Kita lihat misalnya di dalam Wattpad, di dalam web novel, ya. Semua itu adalah satu upaya bagaimana mempublikasikan kreasi para sastrawan itu melalui platform digital. Dan yang paling penting sekarang kita lihat ada pembacanya. Ketika kita melihat ada sastrawannya, ada karyanya, kemudian ada pembacanya, maka sistem sastra itu bekerja. Ketika sistem sastra bekerja, maka patut untuk kita perhatikan. Ambil contoh di dalam Wattpad misalnya, saya pernah menulis satu artikel mengenai hal ini, yang saya perhatikan adalah bagaimana interaksi ya, antara si penulis atau sastrawan itu dengan pembacanya. Sehingga ada dialog yang akan mempengaruhi tokoh tertentu, jalan cerita tertentu. Sehingga ada upaya ya yang katakanlah intervensi dari pembaca itu terhadap si kreatornya. Ini menarik ya. Nah, kemudian kita juga akan melihat dari Wattpad atau web novel ini ternyata ketika itu diminati pembaca, penerbit menangkap sebagai suatu bentuk yang bisa dijual kepada pembaca-pembaca. Kenapa demikian? Lalu secara konvensional, perpindahan dari platform digital ke
platform cetak itu ternyata akan meraup keuntungan. Nah, di sini kita lihat ya dari segi produksi sastra, kemudian kreativitas pengarangnya ya. Di sini kita bicara mengenai siapa yang menjadi penajanya ya. Siapa yang menjadi pelindungnya dari karya-karya itu, yaitu adalah para pembaca itu sendiri. Jadi saya kira saya ingin mengundang Ibu dan Bapak sekalian untuk dengan pertanyaan dari Saudara Nidu ini, marilah kita menengok kepada produk-produk sastra di platform digital, gitu ya. Satu. Kemudian untuk Pak Tirto, saya kira tadi sudah dikemukakan oleh Pak Prof. Putra Manuaba bahwa sastra inovatif itu memang kita bisa lihat secara diakronis, ya, bagaimana sastra-sastra kanon itu memberikan kontribusi dan memberikan suatu bentuk-bentuk baru pada suatu zaman tertentu. Nah, tetapi kalau kita bisa melihat pada sekarang, misalnya, apakah ada sastra inovatif? Saya percaya bahwa ada para sastrawan yang terus berusaha untuk menghadirkan kebaruan-kebaruannya. Dalam hal ini, saya ambil contoh misalnya bagaimana Eka Kurniawan, ya, Eka Kurniawan menghasilkan satu novel, ya, yang dendam harus dibayar tuntas gitu ya, kalau tidak salah itu judulnya ya. Kebaruannya adalah bagaimana dia secara lugas dan tidak terbebani untuk berbicara menyangkut masalah ajo kawir. Ya, persoalan apa? Persoalan impotensinya dia. Kalau kita bisa melihat apakah ini suatu hal yang inovatif? Sangat inovatif. Bagaimana dia memperkatakan ajo kawir itu dari awal sampai akhir. Ya. Lalu bagaimana kita diperangkap dalam tanda petik oleh Eka Kurniawan untuk mengikuti tindak tanduk si ajo kawir itu, ya, untuk membuktikan dirinya. Nah, ini menarik. Nah, jadi saya ingin mengatakan di sini apa yang dikemukakan oleh Eka Kurniawan di dalam karya-karyanya, ya, Cantik Itu Luka, kemudian misalnya, itu bisa kita anggap sebagai suatu jejak-jejak upaya untuk inovatif. Joko Pinurbo, wah, itu sesuatu hal yang inovatif juga di dalam konteks ini. Ambil contoh, bagaimana dia dengan jelinya mengenai Kongguan, misalnya. Itu menyentak pikiran kita, menyentak sesuatu yang mungkin tidak penting kelihatannya di dalam konteks kehidupan sehari-hari, tetapi ketika itu diangkat menjadi sebuah karya puisi, karya sastra, sesuatu yang betul-betul inovatif. Demikian saya kira, Bu Citra. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Yusuf sudah menambahkan lagi tadi banyak hal yang bisa kita ambil dari beberapa pertanyaan tadi yang sudah ditanggapi dengan sangat dalam oleh para kedua pembicara kita. Baik Bapak Ibu semuanya, para peserta yang telah hadir, yang masih stay di sini ya di Zoom meeting sampai jam ini ya, jadi masih ada banyak peserta yang menyimak dengan sangat serius saya pikir ya pemaparan dari kedua narasumber dan juga tanggapan narasumber terhadap pertanyaan tadi. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silakan diisi daftar hadir yang sudah di-share oleh panitia di ruang di kolom chat ya. Jadi agar Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat atau piagam terhadap
kehadiran Bapak Ibu dalam acara diksi yang ketujuh ini. Baik, tidak terasa sudah jam 6 ya, jadi sudah jam 6 WITA ya, dan masih banyak pertanyaan Pak Prof dan juga Pak Yusuf. Saya tidak tahu harus berkata apa ya, tidak bisa membacakan satu persatu karena semakin sore semakin banyak pertanyaan yang muncul, yeah. Dan ya ada tanggapan juga. Jadi tolong nanti mungkin kalau misalnya ada kesempatan lagi dengan topik-topik yang lebih bervariatif lagi ya, kita bisa berdiskusi bersama lagi di acara yang lain seperti itu. Jadi mohon maaf sekali kepada peserta yang sudah mengirimkan pertanyaannya di ruang atau kolom chat. Tidak bisa saya bacakan sampai akhir karena banyak sekali ada pertanyaan dan juga tanggapan. Mungkin nanti bisa menghubungi masing-masing narasumber ya jika berkenan untuk berdiskusi lebih dalam terkait topik ini. Baik, sebelum acara ini saya akhiri, mungkin saya meminta closing statement Pak dari Prof. Putra Manuabe, kemudian juga dari Pak Yusuf mengenai babak baru dari kritik sastra Indonesia. Closing statement-nya 2 menit saja Pak, mengenai mungkin harapannya atau closing statement lah ya dari Bapak Prof juga. Saya persilahkan kepada Prof Putra Manuabe. Ya, terima kasih Mbak Citra. Terima kasih peserta semuanya yang cukup antusias. Saya singkat saja, mungkin enggak sampai 2 menit. Yang pertama, sehubungan dengan statement saya di pertama tadi, perlu dilakukan reworking terhadap karya-karya yang sudah diciptakan. Kemudian yang kedua, kita memang perlu menciptakan, atau para kritikus perlu menciptakan kritik-kritik terbaiknya, yakni kritik inspiratifnya. Dan yang terakhir mungkin mudah-mudahan acara seperti ini bisa bersambung, be continuous ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa berjumpa lagi dan ada manfaatnya untuk perkembangan sastra kita. Saya kira demikian, Mbak Citra. Terima kasih. Terima kasih. Singkat, padat, dan mendalam sekali, ya, Prof. Terima kasih banyak untuk motivasinya juga terhadap kami, juga Hizki Bali, dan juga teman-teman yang sudah berkenan di sini sampai akhir acara. Pak Yusuf, silahkan memberikan closing statement. Silahkan. Baik. Jadi, saya kira gini. Kita, para dosen dan pemerhati sastra, sudah selayaknya terus menulis kritik sastra. Ada atau tidak adanya sayembara. Menulis bersama buku-buku telah dan kritik sastra sudah saatnya dilakukan sebagai bagian dari membangun jejaring intelektual dimanapun universitas kita berada. Jadi semoga rintisan yang sudah dilakukan oleh Hizki Bali ini menjadi satu pemula, ya, sebagai satu pemula dan terus. Satu lagi adalah ini, membangun jejaring intelektual melalui menulis buku bersama. Ini saya terinspirasi oleh Prof. Novi Anugrayekti ini, menyangkut masalah menulis bersama ini. Terima kasih, saya kira demikian, Bu Citra. Ya, baik, terima kasih Pak Yusuf. Luar biasa sekali, saya merasa sangat terhormat ya bisa memandu acara pada sore hari ini. Baik, sudah tidak terasa ini adalah pukul 18 ya Wita. Tadi ada yang peserta bukan jam ya Mbak Citra, tapi pukul. Baik, pukul ya, 18 Wita. Jadi pukul 18 Wita kita sudah harus mengakhiri acara pada sore hari ini. Mungkin sebelum saya akhiri, saya meminta Bapak Ibu untuk berfoto bersama secara virtual. Karena akan di-screenshot oleh panitia, saya berharap Bapak Ibu bersiap-siap. Mungkin bisa minta tolong Bu Retno atau Bu Gongsri ya, yang bisa men-screenshot semuanya peserta yang hadir. Saya mohon untuk membuka kameranya dan bersiap-siap dengan senyumnya yang paling manis. Ya, dalam hitungan sudah siap ya Bu Sri? Bu sudah, Gongsri. Sudah. Siap. Jadi saya hitung dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu. Satu. Ini halaman satu dulu, Mbak Citra. Oke, ya halaman satu dulu. Satu, semuanya senyum saja kalau ini karena kita tidak tahu di halaman berapa. Jadi senyum saja ya. Satu, dua, tiga di halaman satu. Iya. Iya. Oke, lanjut ya. Satu, dua, tiga di halaman selanjutnya. Iya, sudah. Iya.
Sudah ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Saya sebagai pemandu acara pada sore hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika selama saya memandu acara ini ada salah tutur atau salah kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, sampai jumpa lagi. Saya akan kembalikan ke Bu Gongsri untuk menutup acara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Citra. Terima kasih Citra. Dan terutama tentu apresiasi, terima kasih atur seksama Prof. Putra Manuwabel. Ya, dan juga Bapak Muhammad Yusuf, terima kasih waktunya. Acara perbincangan kita sangat hangat dan di akhir acara ini masih bertahan banyak ya. Di atas 50-an, mungkin hampir 80 yang masih bertahan. Jadi nampaknya kritik sastra ini banyak sekali peminatnya untuk mengeksplorasi kembali. Jika saya juga mengikuti tadi, banyak kata-kata kunci yang menarik sekali untuk kita tetap apa ya mengembangkan kritik sastra ini, seperti misalnya reworking karya-karya yang sudah ada, kemudian secara kontinu terus dilakukan, dan kritik sastra dapat menjadi ruang-ruang kita berinovasi agar menciptakan karya yang inovatif dan inspiratif. Juga tentunya Bapak Ibu dosen dapat terus menulis dan mengembangkan jejaring seperti yang disebutkan oleh Prof. Putra Manuwabe dan juga Bapak Muhammad Yusuf. Akhir kata mewakili Hizki Bali, kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang setia selalu mengikuti acara diksi, diskusi kebahasaan dan kesastraan dari Hizki Bali. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi, dan kami tunggu di acara-acara berikutnya di diksi seterusnya dari bulan Agustus nanti dan September dan seterusnya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Salam sehat untuk semuanya. Salam untuk peserta. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih. Sama. Ya. Terima kasih, selamat sore ya. Ibu Bapak sekalian. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat Bu Ayu. Yeah. Terima kasih selamat, Pak Terita. Selamat Mbak Ayu. Terima kasih. Ya, Nabi, dadah. Ya. Okay. Amit dulu. Yeah. Terima kasih Bu Ida. Mbak Ayu. Ya, sampai jumpa ya, sampai ketemu lagi. Selamat sore, Pak. Saya pamit. Prof. Ya, silakan, silakan. Manuwabe, sampai ketemu lagi, Pak. Oke, okay, Pak Yusuf, sampai ketemu di lain waktu. Ya. Mandep nih.